Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat kalian yang punya mobil di rumah, kalau AC tidak dingin, modal 60 ribu bisa jadinya seperti AC, seperti kulkas. Jangan mau dibohongin. Kalau dibawa ke tukang ahli AC, biasanya suruh ganti EPAP, kondensor, termostat dan lain-lain sebagainya. Suruh tambah peran. Padahal peran itu kalau tidak ada yang bocor nggak bakal habis. Misalkan AC-nya lah ini dingin, langsung cek sini bosku. Nah, sorry ada baju bocah. Sampai cek sini, di dalam sini ada filter AC. Sampai cuma modal 60 ribu. AC bisa dingin seperti semula, tinggal buka box. Box sebelah ini keras yo. Nah, di dalam itu ada, nah yang kotak itu ada filter AC. Siapa ganti saja 60 ribu kalau tidak salah itu aman. Jangan mau dibohongin. Modal 60.000 kalau AC-nya bisa jadi kayak kulkas. Monggo dicoba. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Buat kalian yang punya mobil di rumah, kalau AC tidak dingin, modal 60 ribu bisa jadinya seperti AC, seperti kulkas. Jangan mau dibohongin. Kalau dibawa ke tukang ahli AC, biasanya suruh ganti EPAP, kondensor, termostat dan lain-lain sebagainya. Suruh tambah peran. Padahal peran itu kalau tidak ada yang bocor nggak bakal habis. Misalkan AC-nya lah ini dingin, langsung cek sini bosku. Nah, sorry ada baju bocah. Sampai cek sini, di dalam sini ada filter AC. Sampai cuma modal 60 ribu. AC bisa dingin seperti semula, tinggal buka box. Box sebelah ini keras yo. Nah, di dalam itu ada, nah yang kotak itu ada filter AC. Siapa ganti saja 60 ribu kalau tidak salah itu aman. Jangan mau dibohongin. Modal 60.000 kalau AC-nya bisa jadi kayak kulkas. Monggo dicoba. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.